nenek jangan ambil susu. Apa itu nek? Nenek dengar itu suara itu. Ya iyalah kakak. Masa saya bodoh? Saya dengar suara apa itu? Busuduh akan aku ungkapkan padamu cerita-cerita yang sangat luar biasa yang datang dari seorang tokoh yang cerdas dengan keberanian yang luar biasa. Ini syair ini nek. Iya, ini bukan syair biasa. Saya sudah tahu kalau ini syair. Dibiwairi jaufin lihujatihi dia berdiri kokoh bagaikan benteng-benteng yang tanpa celah. Dengan argumennya, maka udara pun sulit menembusnya. Yatiru ilal hawa. Indah sekali syair ini. Oh ya. Ayolah kita cari suara itu. Sudahlah kau, kita dengarkan dari sini. Dia terbang ke angkasa mengambil bintang-bintang. Dengan lenteranya dia tampakkan tipu daya orang yang menipu. Fahazzat syahwatul hawa hayaan kabarqin yakhtaful uqudaya. Maka goncanglah agenda licik mereka nampak malu. Laksana petir yang menyambar doktrin-doktrin mereka. Junuduh jatin talifat adahum faja'abdawu min nurin yazid. Tentara hujahnya dapat menghancurkan wibawa mereka. Maka datanglah lentera dari sinar yang terang benderang. Ibaduddin min turuki shibabi. Memanglah beliau layak lifakilkum iwadu. Dialah Kiai Imaduddin yang datang dari kalangan muda. Dia punya misi untuk melepaskan penindasan. Maka cintailah dia. Nazamtu lakum faya ahlal biqali alasmi ghalibin hadhal fuadu. Aku rangkai bait-bait syair ini untuk kalian wahai para keturunan pejuang. Dengan namaku Abdul Walid. Dan ini adalah suara hatiku yang paling dalam. Wa ma abwi lahum wal hubbu ya baqa fahakul haq ila yufala haqudu. Aku bukan karena benci pada mereka. Rasa cintaku tetap utuh. Namun kebenaran tidak boleh disembunyikan. Bukan karena kebencian. Fa'afwan summa afwan in ataitu muallimakum bidhanni dha ku'udu. Maka mohon maaf, sekali lagi mohon maaf apabila aku membuatmu sakit hati. Dengan persangkaanku ini, inilah posisiku. Nah, cenek, lain lagi ya? Betul, Gantor. Dari mana asal nada suara itu? الفرصة للاستماع إلى الكلمات الجميلة والحكيمة في أشعارك يا سيدي. Aku merasa sangat bahagia telah mendapatkan kesempatan juga untuk bisa mendengarkan lantunan kata-kata indah dan bijak
yang ada di dalam syair-syairmu, wahai Tuhan. Ana aynun wahidun minal adid minal ashqas alladhin ra'au bi ummi aynay mada syaja'ati bin nidal min ajid haqiqati wa izharil khata. Saya juga salah satu dari sekian banyak orang yang melihat dengan mata kepala sendiri betapa beraninya dia memperjuangkan kebenaran dan menunjukkan apa yang salah. Wa fil waqti nafsil malayin minan nasi ala isti'dadil ijtihadi. Sementara jutaan orang siap mempersekusinya. Wal haqiqatu anna imanan dina walladhi alharani wazada min hamasatian dini wazada min ilmi wa ma'rifati. Sesungguhnya wahai Tuhanku, Kyai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani telah menginspirasi, menambah pula semangat beragamaku dan menambah pula ilmu pengetahuanku.